Balik lagi sama gue Jonathan Leonardo sama anak-anak. Kita baru balik dari jalan-jalan dari apa namanya Situ Gunung, muter-muter lah ya. And di perjalanan balik dapat WA dari yang orang di rumah. Ini ada yang mau nganterin hari ulang tahun nih, gitu kan? Ya udah, pas difotoin yang katanya kayak gini nih. Jadi ada apa aja sebelum kita ngeliat ke dalam sini kandangnya. Ya mungkin dari sini udah tahu kali ya isinya apa ya. Dikasih puppy kit nih, ini Royal Canine kids, yang buat anjing night. Kecil. Terus kita lihat dalam sini, and we got some wet food. And then we got dry food. Terus kurkuma plus buat vitamin. Terus ini buku vaksinnya nih, namanya Mr. Afrika. Tahu ya bunyi apa ya, pernah tahu. Dia udah divaksin satu kali tuh tanggal 18 Juli 2022. Nah, anjingnya ini terus terang sih kita nggak tahu umur dia berapa. Biasa anjing vaksin pertama umur sebulan ya, dua bulan ya, kurang lebih umur dia 2 bulan. Terus dapat tempat minumnya, tempat makannya, dan yang ngasih sih niat banget sih untuk semua ini. Terus ditulis ini. Nih, coba di shoot tulisannya. Kepada Kojo Dart, bacain. Belum fokus. Okay. Kepada Kojo Dart, selamat ulang tahun Kojo. Semoga si gumpal ini bisa menyenangi Koko. Dari number one fan. Jadi, before we open the prize kepada the gift, gue ucapin dulu terima kasih sebanyak-banyaknya yang gue nggak tahu siapa yang ini. Akhirnya kita punya anggota keluarga lagi satu, karena buat gue anabul ini atau anjing kucing ini berbeda dengan reptil, jadi mereka tuh benar-benar jadi bagian keluarga. Yang dulu kita dapat April, mana April? Ini lucu banget sih, tadi kita udah buka sebenarnya, kasih minum dia udah pipis. Sini sayang, keluar. Sama. Pinggirin dulu. This is April. Tuh, pinggirin dulu. Sini. Jadi ambil deh. Nah. Aduh. Dia lucu banget. Sini mami, deketin. Nih. Warnanya sih aneh sih ya buat kayak kecoklat. Coklat hitam, bulu bawahnya tuh putih. Tuh. Mukanya lucu banget. Tadi masih takut tadi ekornya. Tadi kayak masih nangis, tapi kalau di dalam kamar sendirian udah butuh goyang-goyang mulutnya. Tuh, Fit. Ini punya adik, Fit. Jangan lu punya adik, jangan disengin ya. Nih. Dia lucu banget sih. Gak tau ya masuknya apa ya. Ini sih pasti udah bukan brown. Ya Om ya. Udah bukan apricot. It's not brown. It's not silver. It's not green. Kalau tadi tanya sama Mr. Bobisan, YouTuber nomor 1 itu, tahukah sahabat kita, katanya masuknya ke apa tadi? Phantom. Silver Phantom. Silver Phantom. Oh iya. Kita lihat. Nah, kalau nggak salah emang Phantom nggak ada pet ya? Ada. Ada, cuma ini non pedigree. Tapi nggak masalah, mau pedigree nggak pedigree, ini adalah adiknya Ji yang paling kecil sekarang nih. Karena adiknya Pet juga, karena kita dapatnya di hari ulang tahun gue sendiri dan kebetulan di bulan Juli. Jadi kita kasih nama? Namanya July. Kita kasih nama dia July. Kalau yang April dan July. Nah, kalau yang hadiah buat Gini sama Gino itu kita kasih nama April. Yang ini kita kasih nama July. Lucu sih, endut lagi. Dan anjing ini tuh bener-bener terawat ya, bukan dari kayak tempat yang asal itu, enggak. Awas.
Jadi anjingnya bersih, teh. Wangi. Mukanya juga lucu. Tuh, kupingnya bersing. Please, mau lihat. Gak ada kutu. Cuma warnanya aja aneh. Ya, yeah, because like it's a mixture of brown, black. Lihat enggak sih warnanya? Warna-warni begini. I never seen. Ini kayak Nih, lihat bagian belakangnya juga nih. Tuh, warna pung di punggungnya aneh kan? This is not party color. This bukan party color juga. Ini kayak hitam gini. Antara sable atau phantom. Iya, antara sable atau phantom poodle kali ya. Dan kalau nggak salah, setahu gua nih sable atau phantom ini tuh mereka nanti besarnya masih bermutasi warnanya. Jadi kecilnya gini, gedenya belum tentu seperti ini. Warnanya bisa berubah-berubah. Dan dia, oh ya, cewek cowok. Oh dia cewek. Namanya kalau cewek. Nih nih cewek, tenangin dia dulu. Sayang. Nah. Jadi itu sebenarnya hadiah ulang tahun dari ceritanya fans number one. Tapi dari siapapun, gue ucapin banget terima kasih untuk perhatiannya. Dan gue juga cuma bisa berusaha terbaik buat dia, buat si Juli ini. Sebenarnya setelah balik ini, gue juga dikasih hadiah dari alam. Ada seekor anak kucing yang akhirnya kita bawa pulang dari situ gunung. Anak kucing terbengkalai itu. Dia kemana-mana di mobil juga anteng tadi ya. Iya, tidur terus. Tidur terus, tapi pas sampai rumah ngelihat kelakuan Coffee dan April, dia kaget kali ya, di sana mungkin jarang ketemu anjing-anjing yang rusuh yang kecil-kecil. Sekarang masih kita tenangin dulu dia. Nanti kalau udah tenang, kita kasih lihat. Namanya siapa? Tiny Cat. Namanya Tiny Cat-nya. Jadi gitu aja. Nah, sekarang gua ambil footage ini tentang si Juli ini pakai kamera, nggak pakai handphone. Jadi mungkin colorationnya akan berbeda. Dengan harapan bisa lebih jelas. Kemarin kan gue sempat kirim foto ke Bobby. Kalau sekilas foto yang di forward itu emang kayaknya silver. Nah, ini juga kayak silver-silver gitu. Bisa kelihatan nggak nih? Di balik kegelapan si Juli ini tuh dalamnya putih. Tuh, dalamnya warna putih. Begitu juga. Ini hitamnya kelihatan nggak nih? Nah, hitam tapi kalau diginiin dalamnya tuh warnanya apa ya? Silver. Enggak sayang, di sini silver. Tuh, di atasnya. Jadi kalau gua membaca research tentang sable, phantom sama tricolor, mereka tuh kayak kompleks dalam arti kata yang pasti mereka punya genetik silver dan biasanya warna aneh-aneh kayak gini tuh dihasilkan dari gen silver. Nah, yang menjadi masuk kategori si Juli ini sable. Sable tuh punya kuping hitam ya. Ya, tipnya ujungnya. Nah, ini tuh hitam. Tuh, di ujung kupingnya. Nih, kuping ekor. Kuping ekor. Kuping hitam sama ekornya. Tuh. Cuman buat teman-teman yang lebih tahu, dia nih si Juli sebenarnya warna apa? Tolong kasih tahu. Jadi mudah-mudahan kameranya bisa nangkep dengan jelas warnanya dia kayak gini. Tuh, kalau sekilas kayak gini, kalau bulunya dibuka, dalam-dalamnya kayak gini, di bagian badan silver. Tuh. Tapi kalau di bagian kepalanya, silver juga loh bawahnya. Kepalanya ada kayak ada apricot silver gitu. Warnanya unik banget sih, ya. Kayak putih, silver, ada kayak krim-krim gitu. Tuh, Juli masuk kamera dong. Dia agak pilek ya. Dia masih agak pilek, kasihan. Nanti kita bawa ke dokter juga masih kecil banget. Kita mesti minum vitamin dulu. Tapi kalau nggak membaik, nanti kita bawa ke dokter. Jadi itu aja. Gue cuma pengen nambahin footage ini. Biar mungkin gue bisa dapat input dari kalian semua kalau si Juli ini sebenarnya warna apa. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa sih, mau warna apapun gue tetap sayang dia. Cuman penasaran aja, kalau kita punya sesuatu kita pengen tahu kan dia tuh warna apa, di jenis apa, dan lain-lain. Jadi begitu aja. Jadi gue rasa cuman update segitu aja, gue juga nggak bikin video panjang-panjang. Semoga siapapun yang memberikan ini juga diberikan rezeki, diberikan kesehatan buat semuanya.
Gitu aja. And don't forget to subscribe, like, and turn on the notifications so you will be always notified when we post another video. Bye-bye.